Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel saya, Cikibal GMPR. Di video kali ini, saya akan membuat video cara menghilangkan tulisan DU recorder pada video Anda. Nah, bagi kawan-kawan yang masih belum tahu caranya atau bingung, di saat kalian bikin video, terus ada tulisan DU recordernya, kan sangat mengganggu saat kalian bikin video. Nah, saya akan kasih tahu caranya. Kalian buka DU recordernya, terus ambil pengaturan. Setelah itu, kalian scroll ke bawah, cari tanda air. Nih, tanda air ini kalian nonaktifkan. Soalnya, kalau kita aktifkan akan ada tulisan DU recordernya. Karena saya tidak suka dengan tulisan itu dan mengganggu video saya nonaktifkan tanda airnya ya. Oke. Setelah ini, kalau kalian ingin membuat video, itu tidak akan ada lagi tanda airnya ini. Tulisan DU recordernya tidak akan ada. Oke. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya kasih tahu bagi kawan-kawan yang suka dengan video ini. Saya minta tolong untuk di like, di subscribe, dan di share. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.